Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Puak Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Peduli Penampilan. Kirani Trihatmojo, anak Mayang Sari, sudah pakai high heels sejak usia 1,5 tahun. Terlahir dari keluarga berada membuat Kiran Trihatmojo sudah terbiasa memperhatikan penampilan sejak ia masih kecil. Ketika Mayang tidak terlalu mempermasalahkan penampilannya asal bajunya bersih, tetapi tidak dengan Kiran. Putri tunggalnya itu sudah sangat perhatian pada penampilannya, mulai ia baru belajar jalan kaki. Hal tersebut diungkapkan Mayang ketika menjadi bintang tamu di channel YouTube Usi Andika Official. Dari kecil itu, Kiran itu anakku dari dia umur 1,5 tahun. Dia baru pertama kali jalan. Dia jalannya udah pakai high heels, ujar Mayang kepada Usi Sulistiawati. Beneran, tanya Usi. Asli, juga sepatu bapaknya, lanjut Mayang. Dia aware banget sama penampilan, karena anakku lagi cuek sama penampilan, ujar Usi. Mayang pun mengangguk, membenarkan bahwa Kiran jauh lebih memperhatikan penampilan daripada dirinya. Namun Mayang tidak melarang Kiran untuk memakai sepatu berhak tinggi. Ia pun tidak banyak melarang putrinya melakukan berbagai hal dan lebih memilih berdiskusi dengan Kiran. Sebagai orang tua, kita harus mengikuti apa yang terjadi di luar jika bisa ngikutin apa yang dilakukan anakku, terang Mayang. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Blog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Sampai ketemu.